Selamat siang sahabat pemirsa Surya. Sekarang saya berada di desa di Kecamatan Belanggu, tepatnya di rumah pembuatan atau pabrik pembuatan miras oplosan. Saat ini pihak kepolisian Polres Mojokerto sedang menggelar rilis terkait kasus pabrik miras oplosan. Warga sekitar antusias melihat bis yang ditumpangi oleh 9 tersangka karyawan pabrik miras oplosan. Kita akan melihat rumah yang dijadikan pabrik miras oplosan. Nah, ini sudah diberi garis polisi oleh anggota kepolisian Polres Mojokerto. Penggerebekan pabrik miras oplosan ini dilakukan pada hari Jumat setelah pihak petugas polisian mendapatkan informasi dari warga setempat. Ya, ini rumah yang dijadikan konstruksi oleh tersangka. Sudah diberi garis polisi oleh pihak polisian Polres Mojokerto. Warga sekitar antusias melihat bis yang ditumpangi oleh para tersangka. Mulai dari pukul sekitar jam 11 siang, para warga sudah berkumpul di
area depan rumah yang dijadikan pabrik miras oplosan. Kasus pabrik miras oplosan mas di Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Polisi menggerebek pabrik miras di Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, mas. Ini rumahnya yang dijadikan pabrik pembuatan miras oplosan. Sudah diberi garis polisian. Kasus penggerbekan pabrik miras oplosan di Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Penggerbekan dilakukan Jumat malam lalu ya, setelah pihak polisian mendapatkan informasi dari warga sekitar tentang adanya pabrik oplosan di wilayah Kecamatan Delanggu ini. Oke nih. Apa lawang iki? Oh ya, kang arep. Kita akan coba melihat lagi rumah yang dijadikan produksi pembuatan miras oplosan di Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Seperti ini keadaan rumahnya. Sudah diberi garis polisi oleh pihak kepolisian. Tunggu mas, kemari ini, tutup gak ya? Ayo, hati ya. Iya, Bi. Aku mau baru berdua. Kita aman ya. Mau ngeda? Iya. Ya udah. Coba tuh sana. Iya, Bi. Aku berasa. 0812. Tapi nang ngono sih, Mas. Aku mau ngeri. Oh,
dijadikan pembuatan miras oplosan. Memang dari depan tampak tidak terlihat ya bahwa ada aktivitas pembuatan miras oplosan di sini karena sangat tertutup. Di pagar juga ada portal di sana ya. Kelihatan sangat tertutup sekali. Jarak antara rumah dan jalan utama juga lumayan jauh. Penggerbekan dilakukan pada Jumat malam kemarin setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi dari warga setempat tentang adanya praktik pembuatan miras oplosan di Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Oke, sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat siang, selamat beraktivitas.